Hari ini saya mau masak gulai kacang merah, juga ayam ya di sini ya. Bahan-bahannya sangat simpel, sederhana, suka dimakan sama anak-anak saya, sangat favorit anak-anak saya. Kita lanjut aja masak dan kita lihat bahan-bahannya ya, sangat sederhana sekali. Ini dia bahan-bahannya yang diperlukan untuk masak gulai kacang merah. Di sini saya sudah sediakan kacang merahnya. Ini kacang merahnya yang sudah dikupas ya. Bentuknya seperti ini sebelum dikupas. Ini kacangnya pendek-pendek ya. Kecil-kecil, kata abangnya lagi nggak musim hujan jadinya kacangnya pendek-pendek. Tapi isinya mantep. Isinya super. Kacang merah mau saya masak gulai dengan ayam. Ini makanan kesukaan anak saya ya. Jadi kalau ada kacang merah langsung saya beli karena sangat langka di sini. Bumbunya di sini cukup sederhana. Seperti biasa ada kemiri, ada bawang putih, saya pakai 3 siung, ada 1 ruas kunyit, 1 ruas jahe, ada 5 siung bawang merah, ada 5 ini biji ya, 5 cabai keriting, ada daun salam, ada daun serai, ada daun jeruk. Ini nanti dihaluskan semua. Saya juga pakai lada bubuk ya di sini ya, kalau mau pakai lada bulat nggak apa-apa. Ini nanti dihaluskan semua. Saya juga menggunakan santan. Ini saya pakai 1 liter dari setengah kelapa. Satu bulat kelapa itu saya pakai setengah ya biar tidak terlalu kental. Ada juga di sini saya pakai daun bawang. Di sini saya pakai 1 batang ya. Udah saya cuci bersih, saya potong-potong. Ini sudah saya kupas, nanti saya rebus tapi tidak dibuang airnya ya. Tidak dibuang airnya supaya proteinnya tetap dapat banyak. Selanjutnya kita memasak ke proses. Selanjutnya. Ini sudah saya siapkan air ya. Ini air mendidih buat merebus ayamnya. Saya akan tambahkan garam di sini kurang lebih 1 sendok ya. Saya akan rebus terlebih dahulu ayamnya sebentar untuk menghilangkan bau-baunya. Kita masukkan. Kita biarkan sampai dia mendidih kembali, baru kita angkat. Saya haluskan ya, ini bawang putih. Bawang putihnya saya pisah. Jadi yang saya masak bawang putihnya terlebih dahulu. Saya geprek tapi tidak terlalu halus banget ya. Terus masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Kita tumis sampai harum. Sampai airnya berkurang. Sampai matang supaya masakannya tidak cepat basi. Oke,
masukkan juga daun jeruk, daun salam. Ini daun salam kita masukkan, daun jeruknya kita rebus, kita ikut tumis. Serainya juga kita masukkan, cukup digeprek ya. Ini sudah kecium wanginya. Tunggu sampai bumbunya matang. Ini sudah matang ya, sudah menyusut, minyaknya sudah menyatu dengan bumbunya. Kita masukkan ayam yang tadi kita rebus. Di sini di samping ini sedang merebus ayamnya ya. Ini dia ayamnya sudah matang, belum matang cuman sudah hilang bau-baunya. Di sini mau saya masukkan, saya ambil ayamnya. Ini masukkan juga kacangnya. Ini dia kacangnya, kacang merah kita masukkan. Jadi kacangnya nggak saya rebus ya, saya rebus terlebih dahulu, saya biarkan dia matang bersama santannya. Setelah ini kita masukkan santannya. Kita masukkan santannya supaya kacangnya matang sempurna. Kita rebus dengan santannya. Saya sengaja bikin santannya sekitar 1 liter ya, supaya buat ngerebus kacangnya sekalian. Jadi nanti menyusutnya tidak terlalu kering ya, masih ada kuahnya. Jangan lupa kita tambahkan lada bubuk sekitar setengah sendok ya, sendok teh. Garam juga saya pakai setengah sendok dulu. Kaldu bubuk juga sekitar setengah saset atau setengah sendok teh ya. Gula pasir, saya pakai gula pasir di sini 1 sendok. Kita masak sampai kacangnya empuk, sampai ayamnya empuk ya. Kita tunggu sampai matang. Ini sudah mendidih, airnya juga sudah menyusut, tandanya sudah matang.
Kacangnya juga sudah empuk, ayamnya juga sudah empuk. Sudah saya koreksi rasanya, rasanya luar biasa. Gurih, asin, tapi tidak terlalu asin ya. Pedasnya cuman pedas suam-suam aja. Enggak terlalu pedas. Karena cuman menggunakan cabai merah keriting. Yang mau pedas silahkan tambahkan cabai rawit ya. Ini sudah matang, siap untuk disajikan. Kita pindahkan ke tempat. Saya akan pindahkan ke tempat. Ini siap untuk makan bersama keluarga ya. Gulai nggak anak-anak juga suka ya. Di sini anak saya sangat suka dengan kacang merah, apalagi dimasak seperti ini. Daun bawangnya kita taburkan di atasnya saja seperti ini. Dia hasilnya saya masak hari ini. Gulai kacang merah ya. Gulai kacang merah juga ayam di sini. Rasanya sangat luar biasa, yummy, tenan, tidak pedas, gurih, lezat. Pokoknya siap menggoyang lidah. Terima kasih buat semuanya. Buat sahabat semuanya, salam sukses. Jangan lupa yang baru menemukan channel saya, like, comment, share, juga subscribe-nya. Sukses selalu buat kita semua. Assalamualaikum.